Ini rombongan dari pengantin telah hadir sekitar jam 9 yang diiringi oleh iringan pengantin rombongan. Oke. Dan ini penyambut tamunya. Inilah suasana penyambutan tamu pengantin dari Bapak Misto. Oke, inilah suasananya. Kamera kabeh pokoknya. Ketol kabeh iki, Mbah. Sudah selesai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي faman rahiba an sunnati falaysa minni al hadis au kama qala amma ba'du fa inna allaha amarakum bin nikah wa nahaha an shifa fa qala mukhbiran wa amiran wa angil ayyama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayuhnihim Allah min fadli wallahu wasi'un alim. Nanti masuk YouTube kita. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Bapak Haji dan Ibu Haji yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Desa Poncowarno beserta jajaran kepengurusannya yang saya hormati, kepada Bapak Ki Haji Muhasis selaku pengasuh pondok pesantren Al-Barokah yang saya hormati dan sekaligus yang kita harapkan barokah ilmu dan doanya, kepada Bapak Haji Kadir yang saya hormati, Bapak Susanto yang saya hormati, kepada Bapak Soebu Hajah dalam ini Bapak Misto beserta keluarga besarnya yang saya hormati, kepada Bapak Ibu pengiring pengantin dari keluarga besar Bapak Wasito atau Ibu Mariatun beserta keluarga besarnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang saya hormati, wabil khusus kepada ananda berdua calon pengantin yang sedang berbagi yang saya hormati, pada seluruh jajaran kepanitiaan yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita